Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu karya penulisan terbaik bahasa Tamil yang dihasilkan penulis tempatan diterjemah ke bahasa Melayu. Beliau mencadangkan usaha menterjemah karya bahasa Tamil dilaksanakan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM bermula tahun depan. Muhyiddin berkata usaha itu perlu dilakukan bagi memastikan karya kreatif seperti sajak serta novel Tamil dapat dikongsi bersama. Beliau percaya langkah berkenaan juga mampu mengangkat martabat karya bahasa Tamil yang merupakan sebahagian daripada khazanah negara. Inilah yang kita harap-harapkan supaya hasil karya yang begitu besar maknanya ini akan dapat kita nilai tentang apakah yang telah pun dapat dicatatkan oleh penulis-penulis ini, memberikan gambaran tentang sejarah Malaysia, hubungan kaum, tentang budaya, tentang bahasa kita. Kerana kita di Malaysia ini adalah berpegang pada prinsip satu Malaysia, dan dengan prinsip satu Malaysia lah kita dapat menghargai kepelbagaian budaya dan kepelbagaian bahasa ini. Muhyiddin berkata demikian pada majlis pelancaran buku-buku Tamil tempatan di Universiti Malaya. Beliau yang juga Menteri Pendidikan pada masa sama memuji kesungguhan Yayasan Sakti mempromosi karya penulis Tamil tempatan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antara 10 judul buku yang dilancarkan adalah novel bertajuk Ombak Sungai Yang Mencari Tebingnya, Nukilan Thulasi Annamalai. Sejak diperkenalkan pada 2011, program ini berjaya mengangkat 25 karya sastra Tamil tempatan. Saya koleksi karangan berjudul Nukilan.